آمنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومن قداره العظيم اللهم أخرجنا من الظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Syekh yang saya muliakan, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Ar-Rahimah yang dikasihi, Tuan-tuan dan puan-puan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini syukur Alhamdulillah dapat kita sekali lagi menyambung kembali pengajian kita muka surat 116 ayat 76. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman mereka berkata kami telah beriman. Nah, sama juga ini ciri-ciri orang munafik. Daripada awal surah Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan salah satu ciri-ciri orang munafik dia begitu. Bila pergi ke orang beriman, dia kata kami beriman, kami sokong, buatlah, buat. Bila pergi kepada orang kafir,
saja je, kami main-main je nak ambil hati dia orang saja. Ini sifat orang munafik. Wa iza khala ba'duhum ila ba'd. Tetapi apabila mereka bertemu sesama mereka, kesal benar mereka dengan ucapan setengah kawan mereka tadi. Qalu atuhaddisunahum. Lalu mereka berkata, mengapakah kamu ceritakan kepada orang-orang mukmin bima fatahallahu alaikum. Ya. Kurnia yang dibukakan Allah ke atas kamu, yakni rahsia isi kitab Taurat yang menerangkan sifat Muhammad itu benar dan seruannya itu betul. Liuhajukum bih. Dengannya kelak mereka akan menghujah kamu. Dengannya, ya, dengan apa yang diturunkan di Taurat, inda rabbikum, ya, akan berhujah kamu, mengalahkan kamu di hadapan Tuhanmu pada hari akhirat. Afala ta'qilun, tidakkah kamu memikirkan lebih dahulu. Baik huraiannya, dari ayat ini jelas bagaimana ditunjukkan kekesalan hati setengah orang-orang Yahudi itu terhadap setengah yang lainnya yang mencuba berjinak-jinak dengan orang-orang mukmin dan mengaku telah beriman. Perbuatan ini sangat mengesalkan hati mereka kerana rahsia-rahsia kebenaran itu telah terbuka dan akan dijadikan hujah untuk membalikkan paku buah keras oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Hingga mereka terasa dapat dikalahkan apabila mereka pernah dikatakan dengan panggilan suku Sakat Kera seperti yang terdahulu huraiannya pada ayat kunu kiradatan khasiin. Maka mereka terperanjat dan berusaha menutupi keburukan mereka lalu mengubah akan isi kitab Taurat mereka. Tetapi Tuhan telah memberitahu mereka dengan firman-Nya pada ayat 77 yang berbunyi, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bagaimana Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka nyatakan? Kemudian seterusnya Tuhan menyatakan pada ayat 78, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka itu ada yang buta huruf, yakni orang awam. Tiada mereka tahu isi kitab Taurat itu selain perkara bohong, dongeng-dongeng belaka. Tidak lain mereka itu hanyalah dalam keragu-raguan. Jadi marilah kita sedikit selidiki kandungan ayat ini sambil kita sesuaikan hal keadaan kita dewasa ni. Semoga menimbulkan keinsafan dan kesedaran. Meskipun ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi pada zaman Nabi, tetapi kesannya atau sindirannya akan mengenai pula kepada kita umat Islam. Sudah pasti kerana Al-Quran ini dijadikan panduan hidup kita. Kalau kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu tidak menjadikan contoh tauladan kepada kita ataupun tidak menjadi pengiktibaran kepada kita, sudah pasti Allah tidak masukkan dalam Al-Quran kisah-kisah kaum umat-umat yang terdahulu. Supaya kita ambil pengiktibaran daripada kaum-kaum yang terdahulu. Jadi ada pepatah Melayu yang mengatakan, pukul anak sindir, pukul anak sindir menantu. Tentulah kita telah maklum apa ertinya pepatah ni. Jangan pula kita buang lah pepatah Melayu. Ini tak islamik. Ini bukan daripada sabdaan Nabi SAW. Contoh pepatah Melayu, kadang-kadang orang zaman dahulu dia buat ni pun ada sandaran yang ambil pengiktibaran. Macam ni dalam Quran pun lebih kurang dia pukul anak sindir
Dia nak ceritakan kepada kita, jangan jadi macam tu, tetapi tidak guna bahasa direct. Dia bawa cerita siapa? Kaum Bani Israel, supaya kita ambil pengiktibaran daripada situ. Maka kiasan-kiasan, tamsil ibarat dan sindiran-sindiran yang bertubi-tubi ditujukan kepada kaum Bani Israel, dimisalkan ibarat anak dan umat Islam sebagai menantu. Adakah umat Islam tidak turut merasakan sindiran itu jika pekertinya serupa juga seperti kaum Bani Israel? Mana nak rasa dah hari ni? Ramai tak rasa. Sebab Quran pun tak baca, nak rasa macam mana? Cara hidup ikut budaya barat. Banyaklah perkara kalau kita bicarakan. Jadi kalau di antara orang-orang Yahudi itu ada yang ummiyun, kata Tuhan, iaitu tidak mengetahui isi kitab melainkan yang amani sahaja, yakni perkara-perkara bohong, dongeng-dongengan belaka, maka tidak luput akan terdapat juga golongan orang yang seperti itu di dalam masyarakat Islam. Hak tak mengaji ni ummiyun lah. Majlis ilmu tak nak pergi. Lebih pergi suka kepada majlis-majlis yang berbentuk hiburan. Ini ummiyu, tidak memahami agama yang mereka anuti, tidak memahami suratan-suratan yang diutuskan kepada dia supaya menjadikan panduan hidup di atas muka bumi ini. Lalu mereka fahamlah Islam ini mengikut akal fikiran mereka. Ummiyun diambil dari bahasa Arab perkataan ummi, artinya ibu atau emak. Jadi ummiyun artinya orang-orang yang keemak-emakan, yang tidak mau bercerai dengan emak, tidak mau berpisah dengan ibu, sehingga besar terpatuh dengan tidak berpelajaran, tidak sekolah, lalu digelar oleh orang zaman sekarang orang yang buta huruf. Apa maksud dia kata ummiyun? Keemak-emakan. Orang yang manja pada ibunya. Sehingga tidak berpisah, sehingga nak pergi sekolah pun tak boleh. Sebab tak boleh tinggalkan mak. Jadi orang zaman sekarang yang panggil orang buta huruf. Jadi agama Islam tidak menyuruh umatnya menjadi ummiyun atau buta huruf. Sudah pasti kerana ayat yang pertama diturunkan ialah iqra, suruh membaca. Membaca itu maksud belajar. Nak belajar mula dengan membaca. Membaca itu mesti sandarkan kepada Tuhan. Tidak boleh sandarkan kepada akal semata-mata. Kita sering kali duk kata akhir surah Ali Imran kan, ayat yang dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bangun saja tidur, inna fi khalqis samawati wal ardh, itu berarti ulul albab. Siapa mereka ulul albab? Orang yang berakal. Siapa mereka yang berakal? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini orang yang berakal di dalam mereka mula-mula mengingati Allah, artinya zikir dengan fikir ni tidak boleh berpisah. Zikir dengan ilmu ni tidak boleh berpisah. Mana ilmu mesti ada zikir, zikir mesti ada ilmu. Nak solat mesti ada ilmu solat. Kalau ilmu saja tidak memadai, ataupun ibadah saja semata-mata tanpa ilmu pun tidak memadai, tidak boleh jadi umat yang buta huruf. Malah menyuruh pandai mencari pengalaman, belajar, menuntut dan sekolah. Sebab itulah
ulama-ulama telah menyusun ilmu ni terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ilmu fardu ain, bahagian kedua ilmu fardu kifayah. Tapi hari ini ramai umat Islam yang tidak beres ilmu fardu ain. Setengahnya semayang tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ada suatu tempat baru ni saya buat smart solat untuk kanak-kanak sehinggalah umur dalam tingkatan 5. Tashhud tak erti nak baca. Tashhud tak erti nak baca. Itu rukun ke sunat ke? Rukun. Tashhud tak boleh baca. Bukan rukun Islam dalam solat. Tashhud awal, tashhud akhir dah tak tiba. Tashhud awal tak baca tak apalah, itu sunat. Tapi tashhud akhir, umur dah tingkatan 5, tak lama lagi tamat belajar, kemudian akan kahwin tak lama lagi, tashhud tak arti nak baca. Ini keadaan generasi muda-mudi kita. Lepas itu orang, ada ustaz yang bagi nasihat suruh anak dia semayang, dia boleh dakwa ustaz tu di mahkamah. Jenis manusia apa ni zaman ni? Mak bapak yang jenis apa ni? Dia nak melihat anak dia ni masuk neraka ke apa? Inilah dikatakan ummiyun, yang jahil agama, yang tidak berpandukan Al-Quran dan Sunnah mendidik anak mereka. Ini dah confirm mak bapak pun jenis tak semayang. Sebab itu dia tak kisah anak dia, bila ustaz ajak dia semayang, balik mengadu. Terus pergi dakwa di mahkamah. Hai tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Hakikatnya kita lihat majlis-majlis ilmu penuh di masjid-masjid, tetapi ramai lebih jahil daripada yang menghadiri majlis-majlis ilmu ni. Dan puak-puak ni bebas. Puak-puak ni bebas mengeluarkan kenyataan yang boleh merosakkan akidah mereka. Kena hati-hati. Ada setengah orang kata, "Hey, dia semayang tak semayang itu hal peribadi dia." Sehingga kan kalau ada artis mati itu, dia nak pergi nyala lilin ke apa ke, itu hal peribadi. Itu satu cara dia. Kalau macam itu tak perlu kita ada undang-undang. Masing-masing buat jahat, lepas tu, itu hal peribadi aku. Apa engkau nak cara kan? Aku mencuri, aku punya hal peribadi. Boleh gitu? Boleh ke tak? Jadi biarlah kita ni ambil Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup kita. Kita bersyukur ada ustaz-ustaz yang menganggap anak dia, cikgu-cikgu menganggap anak kita ni, umpama anak dia, bagi nasihat, bimbing dia, didik dia, dirikan solat, yang hisap gam dan sebagainya, bagi denda kepada dia. Oh, keluar peraturan, muka tak boleh ni. Marah tak boleh, emosi. Keluar pula peraturan baru. Sentuh pun tak boleh, jentik telinga pun tak boleh. Atas nama Islam. Islam tidak benarkan katanya. Habis tu kita boleh biarkan generasi kita ni hanyut dalam budaya Hinduism. Yang khayan dengan hiburannya, khayan dengan hisap dadah, gam dan sebagainya, ponteng sekolah, yang tak pergi sekolah, lepak sampai pagi, tak tahu, tak ketahuan. Kita nak ke generasi kita ni hidup macam apa? Umpama hayawan yang tidak ada peraturan hidup dia. Ini yang kita kena ajar generasi muda itu jadi orang yang berilmu, menitik beratkan ilmu fardu ain terlebih dahulu. Jangan melebihkan ilmu fardu kifayah. Jadi kesimpulannya pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, supaya kita ambil pengiktibaran
sesuatu perkara yang kita nak lakukan mesti berpandu dengan ilmu. Jangan kita jadi buta huruf kemudian kita mengeluarkan pandangan-pandangan yang berdasarkan dengan dongengan-dongengan semata-mata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada Quran dan Sunnah serta ijma' dan qiyas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulqa al-khatim lima sabaqa nasir haqqi bihaqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والخير والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sudah tidur tak ada.